Rahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku-abangku yang dirindui, dikasihi selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah, right. Okey bang, hari ni kita dalam sesi bukan dalam sesi happy hour, main lagu ke apa dan sebagainya, bukan. So sekarang ni dalam pukul 6.30, dalam waktu saya bekerja sekarang ni. Jadi saya nak share sedikit tentang gitar, apa nama ni, brand yang tidak terkenal tapi agak bagus untuk para-para beginner, mereka yang baru nak start main gitar tu. So ini dia gitar Azalia. So gitar Azalia Stratocaster, right. Jadi gitar ni adalah, dia punya kos dia, harga tak silap saya dalam RM500 lah, RM500 ke RM600, macam itulah harga dia. And, tapi daripada segi buatan dia bagus kan. Pada hemat saya, dia punya buatan dia tu, dia tak sengit. Dia punya bridge semua dia pasang tak ada sengit. Dia punya posisi pick guard dengan bridge pun synchronize. Jadi 10 kali bagus lah, 10 kali bagus daripada gitar-gitar fake kan. Ni apa ni, Karis bang sudah buka puasa belum lagi bang? Sini belum waktu lagi bang, lagi 1 jam. Lagi 1 jam baru buka puasa. Okey, apa yang ada dibuat kat gitar ni, banyaklah kan. Nombor satu, gitar ni dah refret semula dengan fret stainless steel jumbo 2.7mm. Dia jumbo dan dia tinggi sikit sebab yang asal dia, dia punya fret dia ni size medium jumbo. Size dia lebih kurang 2.4mm. Dia kecil lah, kalau kita nak main tu dia kecil sangat kan. Kita tak boleh nak, tak puas. Kita nak grip tadi tu dia macam tak puas kita nak main kan. Jadi kita, saya dah reflect balik gitar ni dengan fret stainless steel, dia agak tahan sikit. Yang ini dah tukar kepada bone nut, tulang kerbau. Ni tulang kerbau kan. Lepas tu yang ini pickup pun dah tukar bang. Yang ini dah tukar pickup Shimmer dan ke belak Dimazio. Dimazio PAF Puff 36 anniversary. Dan yang ini Dimazio True Velvet. Right. So Karim dia minta, dia kata mainlah lagu Lesu Caman. Tadi awal-awal saya dah beritahu, sekarang ni saya bukan mod happy hour. Saya sekarang ni dalam mod bekerja. Saya nak sharing pasal gitar, bukan nak main gitar. So gitar ni saya dah buat reintonation balik. Ni owner dia saya tak ingat apa nama dia, Firdaus ke apa nama dia, owner dia kan. So far okay, ni bunyi tone untuk pickup Dimazio True Velvet kan. So ini sound clean dia. Dia ada macam bunyi Fender sikit. Sedap bunyi dia kan. Bunyi dia lemak macam tu. Kalau saya tutup delay, dia jadi macam ni. So not bad lah kalau untuk gitar-gitar yang low end, gitar-gitar yang murah kan. Dia punya tapi pickup kena tukar lah bang. Dia tukar pickup baru sedap sikit bunyi dia kan. Sebab yang sebelum ni dia punya sound dia agak kering, dia tak berlemak kan. Ni abang Mi dia komen, dia kata patutlah sound sedap, pickup pun dah tukar upgrade. Abang ni gitar dia gitar murah, bukan gitar murah lah, maksudnya gitar low end. Harga dia dalam RM500 lebih, RM600 lebih. Tapi gitar ni dah owner tukar bang. Refret stainless steel, tukar bone nut ni kan. Tukar nut ni asalnya nak plastik. Memang saya tengok dia dah pecah-pecah dah, dia punya longkang dia ni kan, dia buat tak elok. Lepas tu yang ni memang dah tukar Dimazio, ni dah tukar Dimazio, dengar bunyi dia. Dia punya bunyi pickup dia tu macam bunyi Fender Mexico kan. Kan? Kalau saya masuk delay, dia punya bunyi dia berkilat kan. Kalau saya masuk chorus, dia punya bunyi dia sedap kan. Okay, yang ni pun Dimazio juga, owner dah tukar Dimazio Puff 36 anniversary. So dia punya bunyi dia, okay, kalau tak ada efek dia macam ni. Bunyi dia kan. Ini bridge pickup ni, humbucker. Ni humbucker Puff 36 Dimazio. Dia punya gain dia cukup. Lepas tu dia punya bunyi dia pekat kan, untuk bridge pickup ni. Kalau saya masuk delay, dia jadi
lantunan bunyi dia sedap. Alright, kalau saya masuk chorus dia jadi. Boleh tahan lah dia punya ni Dimazio. Sebab Dimazio ni dia level-level professional. Dimazio dia tak sama macam Wilkinson ke ataupun apa-apa brand yang dekat SOPI tu kan. Dia tak sama. Dia punya level ni Dimazio ni dia level professional. Okay, so kalau kita dengar sound untuk distortion ni, overdrive untuk humbucker Dimazio. Ini sound direct M. Saya tak ada pakai effect. Daripada wire ni terus masuk ke M. Assalamualaikum Wan. Ni bukan Fender. Yang ini gitar Azalia. Ni brand ni lah. Brand yang tak terkenal. Kuatan dia sangat-sangat bagus. Dia punya belakang dia maple satin. Dia satin bang. Dia satin. Lepas tu ini saya dah tukar kepada Bonnat. Lepas tu yang ini saya dah tukar Dimazio. Dia pick up biasa je. Pick up jenis murah punya kan, yang RM10, RM20 tu. Yang ini dah tukar kepada Dimazio True Velvet. Yang ini Dimazio Puff 36 Anniversary. So kalau saya main balik yang True Velvet ni, dia punya tone gitar ni dia dah tukar bang. Memang dah tukar juga. Yang ini dah Reflex Stainless Steel. Ini dah Reflex Stainless Steel Jumbo 2.7mm. So memang steady lah. Bunyi dia berkilat kan. So True Velvet. Dia punya lemak tu, dia punya warm tone tu macam Mac Fender Mexico. Kalau kita main dekat sini, triad dekat sini. Tone dia sedap kan. Kalau saya masuk delay, lepas tu dia dibantu lagi dengan fret stainless steel tu, dia bunyi dia berkilat. Dia punya denting dia tu lagi lagi jernih bunyi dia kan. Kalau saya tutup delay. Kalau saya tutup semua sekali, bunyi akustik dia macam ni. Terang pasal dia fret stainless steel kan. Dan bunyi dia terang. Bunyi akustik dia terang. Kalau saya buka volume. Memang steady lah. Sebab ni dah tukar True Velvet Dimazio. Alright, so kalau bunyi overdrive True Velvet. Oh no, bunyi Dimazio kan. Nah ni Wan elok lah pakai ni Wan. Wan ni berjiwa blues kan. Kalau saya masuk delay. So gitar ni walaupun dia bukan gitar macam Fender ke apa, tapi so far dia punya berat dia memang rasa macam Fender. Dia punya berat dia tu, kualiti dia. Lepas tu kayu saya tak pastilah dia pakai kayu apa, sebab kayu ni nampak dia dah kayu cantum kan. Dia ada banyak bercantum. Dia ada banyak bercantum macam ni kan, banyak jointing. Dia ada 1, 2, 3, saya rasa ada 5 ni. Dia ada 5 piece. Dia 5 piece. So far not bad. Kalau tengok dia punya neck eh, kan? Siapa main Fender dia tahulah. Tengok dia punya color satin dia tu. Wah, steady yo. So gitar ni dia kategori, bukan kategori gitar high end. So pada sahabat-sahabat yang ada bajet dalam sekitar 500, 600, so boleh cari gitar Azalia ni.
Ni Gita Azalia, Azalea, Azalia. Wan Alam kata pick up dia best di Mazio, bunyi mahal. Gitar dia dah jadi bunyi mahal kan. So alhamdulillah lah, dia punya setup dia semua. Ini tinggi tali dia 1 mm, 1 mm tali Ernie Ball. Tali Ernie Ball. So kalau nak dengar dia punya bunyi di Mazio ni, di Mazio Puff 36 humbucker. Dia punya saddle ni asalnya tinggi. Dia punya, dia dah kan saddle kan dia ada dua skru tu kan. So dua skru tu dia tajam, dia terjojol. Jadi bila kita nak pump mute tu, dia mencocok tangan, sakit, tak boleh main. So gitar ni saya dah adjust balik lah, dia punya height skru tu. So tak adalah tajam sangat kan. Lepas tu dia punya tepi dia ni, ni tepi fretboard dia ni, yang asal dia tajam, sangat-sangat tajam. Dia berbucu kan. Lepas tu masa saya refret tu, saya buat curve. Jadi kita nak access jari tu sedap. Kita boleh buat fast riffing, kita boleh buat, kalau main blues kita boleh nak bend tu sedap kan. Sebab dia punya access jari tu, tapak tangan tu dah ikut permukaan kayu yang lembut ni. Permukaan kayu yang curve ni kan. Sebab yang sebelum ni dia tajam. Kalau kita nak genggam tu, dia mencocok tangan, dia bisa kan. Ini dah tak ada, dah hilang dah rasa tajam tu. Nak pegang tu sedap. Dia jadi curve. Tepi dia jadi curve. Right. So kalau bridge pick up dia, okay, sekali kita test dia punya tuning stability dia kan. Jadi saya tak boleh nak lajak betul-betul pasal dia tak bukan low piston. Dia dapat sikit lah dia punya tuning kan. Dia punya, sebab dia punya bridge ni, sebab dia punya bridge ni bukan kualiti yang premium. Dia punya bridge ni kualiti yang jenis yang berkualiti rendah lah, senang cakap lah eh. Lepas tu masa saya nak reflect tu, dia punya shaft dia ni, dia punya tuning machine dia ni ada bergerak tau. Itulah salah satu punca yang kita susah nak buat calibration untuk dia punya tuning stability tu. Pasal dia punya tuning machine ni, dia bukan yang jenis premiumnya, dia tak rigid. So agak susah masa saya nak set up dia punya tuning stability. Tapi so far okay, better daripada yang sebelumnya lah kan. Boleh lah dapat kan. Dia tadi dua ni. Dia punya tuning shaft dia ni, dia punya tuning machine dia ni, dia punya shaft dia tu, dia bergerak. Kalau saya tekan tarik macam ni kan, dia saya tolak-tolak tu, dia boleh bergerak macam tu. Tu yang susah kita nak calibrate dia punya tuning stability tu kan. Lepas tu penting, kalau kita nak pakai barang, kalau boleh pakai yang premium lah. Memang kos dia agak mahal lah, tapi kita nak main tu puas hati kan. Nampak? Dia bergerak.
Lepas tu bila kita nak pusing, ni saya cerita ni dia punya ni lah, dia punya kontra. Tadi saya cerita pro kan, itu sedap, ini best ni, ni kan. Sekarang ni saya tukar kontra pula, benda yang tak best pula. Kalau nak cerita yang tak best tu agak banyak jugalah kan. Tapi ini yang saya cerita ni yang tak boleh saya settle lah. Yang sebelum tu banyak yang saya dah settle. Dia punya yang susah nak settle tu tuning stability. Yang ni dia, saya dah buang satu spring. Kalau tak yang asal dia pakai 3 spring. Memang sangat ketat bang. Saya pulas, saya tekan satu jari memang tak boleh. Macam yang ni satu jari dah boleh lah kan. Satu jari tu memang dah senang-senang dah kan. Memang dah senang-senang lah. Sebelum ni saya nak tekan tak boleh. And dia keras sangat. So pada owner lah pada owner kalau tengok video ni, kalau boleh lah kalau boleh tukar dia punya tuning machine ni. Dua benda lah yang kena tukar, dia punya tuning machine dengan bridge dia ni. Dia punya bridge ni kena tukar lah. Sebab dia punya quality dia tu, dia tak boleh nak cope dengan tuning stability. Kan. Jadi kalau tak main tremolo, tak apa, maintain dia apa yang ada ni. Kalau tak main tremolo lah. Tapi kalau main tremolo, memang bridge kena tukar. At least kena pakai Wilkinson lah. Pakai Wilkinson ni kena tukar. Ni kena tukar. Tukar yang lockingnya. Tukar yang locking sistemnya. Dekat sini dia ada satu jenis yang ada jenis skru bulat dekat sini. Kita boleh pusing. Kita boleh lock tali tu dekat tuning machine ni. At least pakai yang tu. Yang ni dia jenis biasa. Susah kita nak maintain dia punya tuning stability. Memang tak boleh langsung. Tapi daripada segi playability, kalau kita tak main tremolo, memang best kita ni. Memang best. Sebab pickup dia pun dah sedap. Ni DiMaggio True Velvet neck pickup. Sedap bunyi dia bang. Asmadi 763 komen, bila dah beli gitar nanti nak belajar dengan anak muda ni. Bangga saya dengan awak papa. Aduh, biasa je bang. Boleh lah, ada ilmu kita cari-cari sikit. Coklat angin, bang, gitar jenama step okey tak? Okey bang, step okey. Step okey. Baru-baru ni saya ada, bulan lepas ke 2-3 bulan lepas lah, saya ada dalam YouTube saya ada kan, ada saya buat cerita pasal ni lah, pasal apa nama ni, gitar stack tu kan, dengan bass, ada saya ada buat dengan bass, memang steady. Jadi dia cost dia murah, dia murah, lepas tu quality dia quite okay lah. Quite okay lah. Dia bukan jenama professional, bukan. Dia jenama intermediate ada, jenama amateur pun ada. Dia punya model series dia tu kan. So boleh beli. Dia bukan gitar fake, bukan. Dia memang jenama dia sendiri lah. Boleh search PHC Majestic Guitar Works. Boleh search PHC Majestic Guitar Works. Sama nama dengan nama profil saya ni. So boleh dengar dia punya DiMaggio punya tu. Sebab yang sebelum ni saya test, dia punya bunyi pickup yang biasa. Memang pickup murah lah kan. Pickup yang biasa. Bunyi dia tak macam ni bang. Bunyi dia biasa-biasa je. So ini bila tekan DiMaggio ni, bunyi dia. Kalau nak main strumming tu, bunyi warm fender tu ada. Bunyi lunak fender tu keluar. Kalau saya main dekat atas ni. Ha, dengar tak? Bat tanya, salam bang, boleh tak main bass? Boleh main bass, tapi saya bass tu bukan saya punya priority lah. Saya priority saya gitar, eh. Okay, so assalamualaikum, salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Okay, so sebagai pengulangan semula, imbasan kembali, salam perkenalan. Terima kasih kerana singgah saya punya channel ni. So untuk hari ni, petang macam ni adalah petang waktu bekerja saya. Jadi sekarang ni untuk waktu macam ni, bukan untuk waktu saya main lagu, bukan untuk saya berhibur, bukan untuk saya happy hour, bukan. Yang ini adalah waktu masa saya bekerja. Jadi hari ni saya nak share tentang gitar akustik pula, gitar Stratocaster ni, brand Azalia. So brand Azalia ni adalah satu brand yang okey lah, brand yang agak popular juga di kalangan gitaris amatur. Sebab brand gitar ni, dia brand ni, Azalia ni, dia bukan brand yang profesional. Dia brand yang dia brand yang tersendiri lah. Dia ada dalam kelas dia yang tersendiri. Harga dia murah. Jadi sahabat-sahabat boleh lah. Dia sebaris dengan BLW, Gilbert, SX, Das dan sebagainya lah. Jadi apa nama ni, kalau untuk
bolehlah pertimbangkan untuk cari gitar ni. Azalea. A-Z-A-L-E-A. Azalea. So, gitar ni dah tukar fret. Ni dah refret semula ni. Refret semua. Buat setup balik. Intonation. Lepas tu, kita dah buat tukar pickup 2 ni. Yang ni, neck pickup ni kita tukar kepada Dimaggio True Velvet. Yang ni kita dah tukar kepada Dimaggio Puff 36 Anniversary. So, ni bunyi dia. Bang, kalau bang, ni tanya bang, kalau Abinest, apa ni Abinest? Okey tak bang untuk amatur? Abinest tu apa? Saya tak faham lah bang. So, bila kita dah tukar ni bone nut, saya dah tukar dia asalnya nut plastik, saya dah tukar kepada bone nut, tulang daripada tulang kerbau. So, kita custom dia, dia bentuk dia macam ni. Oh, dengar dia punya bunyi dia kan? Bunyi Dimaggio tu. Okay, kalau bunyi overdrive, crunch. Kalau saya masuk delay. Okay, so untuk bridge pickup, untuk bridge pickup ni, dia punya bunyi untuk crunch channel. Wah, garang kan? Okay, kita masuk overdrive 1. So, tali dia dah rendah. Tali dia dah rendah. Kita dapat dia punya action tu optimum 1 mm. So okey lah kan. Ceklat angin cakap saya nak order lagu. Tak ada. Saya tak main lagu. Ini saya tak main lagu. Saya nak share pasal gitar. Ni waktu bekerja saya. Lagipun dah nak buka puasa ni, tak elok lah kita main lagu manjang kan. Asyik main lagu je tak best lah kan. Kalau nak ni malam sikit okey lah. Ni dah nak buka puasa dah ni. Okay, lagi apa saya nak cakap? Okay, dia punya refret ni, lepas saya dah refret stainless steel ni, so dia nak playability tu dia dah smooth, dia dah rasa lembut. Kan, rasa lembut, kita nak vibrato tu sedap, kan? Kita nak buat vibrato tu sonok, kan? Alright, sebelum saya nak mengakhiri lah saya punya sesi kali ni. Okay, pada sahabat-sahabat yang mungkin ada main metal setengah-setengah tu kan, main metal dan tapi ada jiwa blues sikit kan, ada jiwa-jiwa ballad ke, jiwa-jiwa leleh ke apa tu kan. So, boleh cari gitar yang pakai pickup HSS. Macam ni lah. Humbucker, single, single. Sebab kalau humbucker ni, kita boleh dapat bunyi metal dia. Bunyi gain yang kuat, yang cukup kan. Macam ni. Dapat bunyi metal tu kan. Kalau nak main lagu entertainment pun boleh. Sebab dia humbucker. So pada sahabat-sahabat, bila tengok gitar yang pakai pickup humbucker single-single, jangan ingat gitar tu tak boleh main metal. Boleh bang main metal. Dia asalkan dia boleh ada humbucker kat sini.
Tapi kalau dia single coil pun boleh juga sebenarnya. Tapi kalau single coil tu dia lebih pada gitaris profesional. Dia kena cari, dia pandai cari sound. Kalau yang beginner ni dia tak berapa pandai sangat cari sound. Dia tak faham gain tu macam mana, sound gigit tu macam mana, dia tak faham lagi. So nak bagi senang faham, sahabat-sahabat boleh cari gitar yang pakai HSS macam ni, humbucker. So bila kita select ke humbucker, kita boleh main lagu metal kan. Kalau nak main lagu itu semen, cari yang humbucker macam ni. Kena main lagu SPDC pun boleh kan. Cari yang ada humbucker ni, macam-macam lagu boleh main. So gitar ni dia versatile lah. Dia punya pattern dia memang mirip Fender lah, memang sama dengan Fender. Cuma dia ada beza daripada segi ketumpatan kayu. Kita boleh rasa lah dia punya kayu dia tak berapa tumpat sangat, dan dia tak berapa, dia punya berat tu kita boleh rasa. Yang mana main Fender dia akan tahulah, dia pegang gitar ni walaupun tutup mata dia akan tahu ni bukan Fender. Dia akan tahu punya, sebab dia punya ketumpatan kayu, struktur kayu dia tak sama. Boleh tahu, boleh nilai dia punya value kayu dia tu, nilai kayu dia tu, kan. Tapi so far tu macam saya cakap tadi, untuk beginner gitar ni memang bagus lah, memang bagus untuk praktis lah. Tapi kena buat setup, kena buat setup, sebab gitar ni setup awal dia pun perut juga bang. Kan, setup awal dia macam dia tinggi, lepas tu fret dia kecil, lepas tu dia tadi dia tinggi, bila saya rendahkan dia buzzing. Itu memang masalah normal lah. So owner pun request untuk setup fret celestine. So kita dah buat lah setup untuk fret celestine ni. Lepas tu dia punya fretboard dia pun color dah lain. Fretboard dia pun saya dah rejuvenate balik. Saya dah buat treatment. Dia dah berkilat dah, kayu dia dah berkilat, nampak tu kan. Dah shining kayu dia. Okay, last sebelum kita berakhir ni, tone untuk True Velvet Dimaggio. Ha, dengar kan, macam Fender Mexico punya sound kan. Ha, dia punya lunak dia tu. Sedap betul ni pick up dia. Ha, shadow dia kan. Okay, overdrive. Nah, sustain dia pun panjang kan. Hafiz Boy tanya, assalamualaikum bang, lama tak live. Waalaikumsalam. Ada live. 2 hari lepas aku ada live. Malam tadi tak ada. Kau yang tak ada, aku tak nampak kau pun. Ha, ni sound bridge pickup memang best lah. Okay, bridge neck pickup balik. Neck pickup untuk True Velvet Dimaggio. Assalamualaikum Arif. Arif ke Azif ni? Assalamualaikum Arif. Arif komen sedap bunyi. Ya bang, memang sedap.
So gitar ni dia punya, dia saya terangkan balik lah eh. Saya, tadi saya dah cakap dah tapi saya ulang balik. So gitar ni gitar model biasa lah, jenama biasa, Azalia. Kalau yang dah lama main gitar dia tahulah brand Azalia ni, brand yang tak berapa terkenal sangat. Tapi gitar ni dah banyak lah dah dibuat. Kita dah tukar fret stainless steel. Lepas tu kita dah buat apa nama ni, dia punya pickup ni. Ini Dimaggio True Velvet. Yang ini Dimaggio Puff 36 Anniversary. So yang tadi tu lah sound True Velvet tadi tu kan. And so dia punya tali dia ni, setting tali tu tinggi dia 1mm dekat fret 12. Fret 12 ni. Yang lain tali yang tu dia mengikut jugalah. Dia punya tali dia, dia punya radius dia tu kan. So dia punya, alhamdulillah saya dapat sustain dia okey. Dia punya buzzing pun tak ada kan. Dia punya sustain dia cantik kan. Tom Berry St. Rose. Alright, terima kasih Tom Berry. Terima kasih. Memang sedap lah bunyi gitar ni. Saya main susah nak berhenti. Lepas tu dengan atas faktor dia punya fret celestine ni, dia smooth. Bila dia smooth tu, dia licin. Kita nak vibrato tu susah nak berhenti kan. Kalau saya main lagu Parisian Walkways, rasa lemah pula jari ni, perut lapar. Itulah dia. Okeylah, sekian sajalah review saya tentang gitar ni. Sidious tanya, apa tajuk lagu ni? Ni Parisian Walkways. P-A-R-I-S-S-I-E-N-E. Parisian. Parisian Walkways. Lagu daripada Gary Moore. Right. Ini ada ni, Sidious ni daripada mana ni? Cuba komen sikit. Ada yang daripada Johor tak? Cuba komen sikit, ada tak daripada Johor? So kita cerita gitar ni dah habis lah. So dah faham lah eh. Nanti saya upload balik video dia, follow rapat-rapat. Nanti saya akan share balik lah dia punya video ni. Serious KL. Oh, KL kat mana tu? Ceras, Ampang. Ceras, Ampang. Lagi mana? Lupa tajuk. Itulah tu. Nama tajuk dia Parisian Walkways. Legend lah lagu ni. Alright. Okay, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi sebelum waktu berbuka puasa. Okay lah, saya off dulu sampai sini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, nanti malam kan saya live balik. Saya biasanya live dalam pukul 12 lah. 12 ke 1 pagi, 2 pagi macam tu lah. Kan? Biasalah kalau dalam pukul 9, 10, 11 tu malam mengasah ilmu. Kan? Kita ni rock-rock juga kan? Tapi di samping tu syariat kita jangan lupa. Eh? Pesan sesama kita lah. Okeylah, saya off dulu. Setakat berbaki ada 72 viewer, 74 viewer ni. Saya ucapkan terima kasih kerana singgah. Ni siapa ni? Pak Jami join. Budika Roker join. Penerangan Besut. Penerangan Besut. Terus nama tempat terus. Alright. Ada orang Johor tak kat sini? Cuba komen sikit. Ada tak orang Johor? Ada tak orang Johor? Orang kampung. Orang kampung ada orang kampung. Orang kampung Johor. Batu Pahat ada. Geng 01. Yang daripada Melaka ada Melaka. Oh, Pak Jami tanya gitar apa tu bos? Yang ni gitar apa nama ni? Ni gitar Azalia. Dia macam macam Fender sikit. Macam Fender sikit. Bukan macam Fender sikit, macam banyak lah. Cuma dia punya spek dia tak sama lah macam Fender, kualiti kayu ke apa semua kan. Pedang Riau. Pedang Riau baru Indonesia daripada Basir. Oh. Saya keturunan Bugis Riau bah.
Saya mak saya ayah saya orang Johor kan, memang keturunan Jawa lah. Ayah saya keturunan belah ayah, keturunan belah mak, mak dekat Mesing. Saya ni kalau susul galur saya adalah daripada Bugis Riau. Saya punya keturunan lah. So Hakim Zakaria bagi tahu komen, saya orang Kulai. Oh, sedilah orang Kulai. Kulai, Kulai ada okey faham. Bang, tailor akustik harga 10k, guna kayu apa, boleh tahu speknya? Alamak, boleh, bolehlah nanti search kat internet je bang. Search kat internet model apa, boleh Google lah. Saya nak terangkan banyak lah. Dia banyak jenis, ada yang kayu spruce, kayu kowa, kayu sepali, banyak lah. Saya pun tak tahu awak tailor ni dia ada banyak banyak model bang. Awak sebut tailor tu, dia tailor yang mana? Saya pun tak tahu nak cakap. So boleh Google lah apa model yang awak nak tu. Awak search je kat internet eh. Wah, bertempat ada. Sini, sini. Orang kampung, orang kampung. Give me five, give me five. Give me five, give me five. Saya dekat ni bang. Saya dekat ni Abang Janggut. Abang Janggut 81. Abang Janggut ni dia kata dia dekat Batu Pahat. Saya dekat ni bang. Saya dekat apa nama ni, Kampung Istana. Dekat depan BP Mall tu. Dekat depan tu je. Lorong, sama lorong dengan Masjid Lama. Basir kata sama-sama orang Jawa. Ya bah, taburan orang Jawa memang ramailah. Dekat Nusantara kita ni memang ramailah. Kita semua serumpun bang kan. Serumpun, cuma muka je lain-lain sebab kita dah kacuk-kacuk kan. Apa ni, bang, Gazi tanya, bang macam mana nak buat dengan muzik yang kita ikut? Ada download apa-apa ke atau bagaimana? Saya tak faham lah. Bang macam mana nak buat dengan muzik yang kita ikut? Ada download apa-apa ke? Nak download boleh, nak melalui YouTube pun boleh bang. Boleh. Macam saya, saya tak download sebab bila download dia makan spacing handphone tu banyak kan. So saya main terus daripada YouTube je. So YouTube tu saya ada mixer. Kita kena beli mixer tu lah bang. Ni buat Abang Ghazi tadi tu kan. Kena beli mixer. Kena keluarkan modal sikit lah. Beli mixer ataupun beli sound card. So nanti dia bunyi muzik dengan gitar tu, dia jalan seiring keluar dekat kita punya handphone, dekat kita punya, kita punya headphone ni. Dekat YouTube, dekat YT banyak bang dia punya, dia punya tutorial. Okey lah, nanti sahabat-sahabat boleh, yang mana share terima kasih banyak, yang mana bagi like pun terima kasih banyak. Yang tadi saya nampak ada beberapa orang dia bagi gift, terima kasih banyak. So nanti follow rapat-rapat, insyaAllah ada banyak lagi ilmu yang saya cuba kongsikan, tips-tips, tutorial gitar dan sebagainya. So yang mana tak tahu tu, kita laksanakan sebagai hiburan je eh. Okey, hingga kita berjumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Okey, bye-bye.